Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Bulan Ramadan udah tinggal sepertiga aja nih. Dan di video kali ini Bang Tekno mau sharing jajanan yang berfaedah untuk mengisi aktivitas kita di bulan Ramadan ini biar makin berasa Ramadan ekstra faedah. Ini dia Sob, jajanan ekstra faedah yang benar-benar bisa bikin waktu di bulan Ramadan jadi lebih berfaedah. Kartu Smart Friend Unlimited Maxi. Harga resminya cuma 80.000 Sob. Kenapa harus Smartfren Unlimited Flexi ini? Ya karena Smartfren ini tuh satu-satunya operator di Indonesia yang udah full 100% 4G. Kalau operator lainnya kan masih banyak 3G-nya. Terus juga Smartfren ini tuh udah serius banget nyiapin 5G di Indonesia. Jadi mungkin bisa jadi salah satu yang pertama untuk menggelar 5G di Indonesia. Yang kedua karena ini tuh kartu unlimited. Jadi cuma 80.000 tapi menang banyak Sob. Selama 28 hari kita bisa nikmatin paket internet unlimited dengan kecepatan maksimal Sob. Ya tentunya ada batas penggunaan wajar 1 GB per hari. Dimana kalau udah melebihi penggunaan wajar kita masih bisa internetan dengan nyaman. Dan yang ketiga adalah paketnya ini tuh berlaku nasional dan berlaku selama 24 jam ke semua aplikasi. Kalau paket internetan lain kan ada jam-jam happy ya. Kalau ini selama 24 jam pasti happy. Dan yang paling menarik adalah kalau pakai kartu Smartfren Unlimited Maxi ini, ada fitur ekstra unlimited malam, full speed. Yang bikin pada jam-jam sahur dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh, kita dikasih unlimited juga dengan kecepatan maksimal. Dan juga tanpa menggunakan batas penggunaan wajar harian kita. Jadi bisa internet sepuasnya sampai pagi. Dan tentunya bisa semua aplikasi dan di seluruh Indonesia. So. Ini kira-kira mau pakai HP yang mana ya buat aktifin kartu Smartfren Unlimited Maxi ini? Pakai Poco F3, Infinix Hot 10S, Samsung Galaxy M12, Nokia 5.4, Vivo X60 Pro atau iPhone 10? Yang mana ya kira-kira? Sebentar Sob, bukan niat, bukan maksud ingin pamer ya, tapi saya mau kasih tahu aja kalau kartu Smartfren Unlimited Maxi ini tuh bisa dipakai di semua smartphone 4G Sob. Nggak bisa dipakainya tuh ini tuh di MiFi-nya Smartfren aja. Jadi mending kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja kali ya, HP yang lagi viral, Poco F3. Kalau soal aktifin kartu nggak usah diajarin lagi kali ya. Tinggal kirim aja SMS ke 444 dengan isi pesan daftar. Terus kita tinggal ikutin aja perintah selanjutnya deh. Setelah aktivasi selesai, langsung deh benefit yang tadi udah saya ceritain bisa dipakai langsung. Selain bisa dipakai di semua HP 4G, jangkauan jaringan Smartfren juga udah bisa diandelin banget. Dipakai buat GPS navigasi juga udah aman. Karena jarang banget tuh saya alamin yang namanya kena sinyal hilang selama pakai kartu Smartfren. Asik banget sih selama saya pakai Smartfren Unlimited Max ini. Soalnya benar-benar berfaedah banget Sob di bulan puasa ini. Bangun tidur, makan sahur, sambil nunggu beduk subuh, saya tuh suka banget yang namanya streaming-streaming ceramah. Kadang di YouTube, walaupun seringnya sih di TikTok. Ya karena unlimitednya bisa dipakai di semua aplikasi, jadi beneran ekstra faedah sih. Kalau sore sambil ngabuburit juga sering banget main game berat kayak PUBG Mobile gitu. Kan lumayan tuh satu ronde main, kalau jago ya bisa ngabisin waktu 20 menit. Ngomong-ngomong, ini pas lagi saya kasih lihat untuk main game saat udah melewati FUP loh Sob. Mantap ya, ini asli beneran loh, bukan rekayasa. Kadang saya juga belajar baca Al-Quran lewat aplikasi. Ya, bukannya saya nggak bisa baca Quran ya, cuma masih harus terus belajar aja karena masih banyak kurangnya. Aplikasinya ini nih Sob, namanya Ibadahku. Kalau untuk performa jaringan Smartfren sih, saya udah nggak ragu lagi ya. Karena kamu bisa lihat nih, kalau lagi kecepatan maksimal belum kena FUP, di daerah rumah saya kecepatan rata-ratanya tuh segini. Ini udah mantep banget Sob, buat dipakai apa aja kecepatan segini sih nyaman banget. Mau cuma browsing-browsing, sosial media, ataupun streaming maupun main gaming, ini tuh udah lancar banget Sob. Sementara kalau udah melebihi batas penggunaan wajar harian atau FUP, kecepatannya diturunkan Sob, baik upload maupun downloadnya tuh maksimal di 256 kbps aja. Yang menurut saya sih masih nyaman ya dipakai untuk penggunaan harian, kayak tadi main game PUBG Mobile juga masih asik. Cuma kalau untuk konten-konten video kayak TikTok atau YouTube, mesti nunggu sedikit waktu untuk proses atau loading. Oh iya, kalau udah aktifin kartunya, jangan lupa untuk install aplikasi My Smartfren di smartphone kamu. Karena dari aplikasi ini, selain kamu bisa pantau terus paket yang aktif, kamu bisa pilih-pilih paket internet. Dapat juga langsung 5 GB data untuk yang baru pertama kali download. Plus, kamu bisa lihat dan ikutin Smartfren Rezeki Wow dari aplikasi ini. Asli bener-bener ekstra faedah selama bulan Ramadan ini selama pakai Smartfren Unlimited Maxi ini. Yang namanya ibadah tuh jadi berasa maksimal, berasa ekstra. Dan kalau lagi bulan suci gini kan,
yang namanya doa hamba yang beriman, apalagi yang lagi puasa ya, itu lebih makbul dan lebih ijabah, lebih mustajab lah gitu. Dan kebetulan banget nih, banyak-banyakin doa supaya bisa menangin yang namanya rezeki wow. Karena hadiahnya banyak banget, mulai dari pulsa, HP, laptop, motor, hingga grand prize mobil dan tabungan ratusan juta rupiah. Cara menanginnya juga gampang aja, kita tinggal ikutin aja aktivitasnya. Login tiap hari, terus juga rajin-rajin transaksi seperti top up dan beli paket data. Lalu kita bisa berlayar pakai kapal ke Pulau Harta dan dapetin hadiah pastinya. Asik ya, sambil ibadah ngabuburit pakai Smartfren Unlimited Maxi, yang namanya pahala ngalir, bisa dapat rezeki di depan mata juga kalau jadi orang yang beruntung menangin hadiah dari Smartfren rezeki wow. Secara performa dan benefit dari kartu ini sih saya udah puas ya. Tapi kalau yang namanya performa, kembali lagi sob, beda lokasi, beda rasa, dan pastinya beda cerita. Nah, buat kamu yang udah pakai kartu Smartfren Unlimited Maxi ini, coba deh komentar ceritain pengalaman kamu pakai kartu ini. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Belum login Smartfren Unlimited Maxi. Kita login biar dapat yang namanya poin. Lumayan nih ngumpulin poin.